side levernya, ini untuk side levernya ada di sebelah kanan senapan, tapi ini dia bisa dipindah ke kiri senapan juga ya. Jadi ini dia bisa kanan kiri. Sini ini juga sudah dilengkapi dengan meteran, jadi nanti kalian bisa melihat tingkat kerenggangan per hammernya ya sobat bediles. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan power plenum untuk menambah ruang ledak pada chamber. Untuk bedanya ini ada di popornya sini ya sobat bediles, ini popornya popor lipat. Halo sobat bedilers, kembali lagi dengan saya Adele di channel YouTube CVTrisen Indonesia. Di sini Adele akan mengulas tuntas seputar unit senapan angin dan promo-promo menarik yang berlaku di toko kami. Di kesempatan video kali ini Adele akan mengulas unit senapan angin tabung 300 cc dan tabung 360 cc. Jadi ini nanti Adele akan mengulas untuk spesifikasinya dan nanti akan kasih perbedaan dan tentunya kasih kelebihannya juga ya untuk tabung 300 cc dan tabung 360 cc. Jadi bagi kalian yang penasaran seperti apa, tonton video Adele sampai akhir. Nah ini dia ya sobat bediles, di depan Adele sudah ada unit senapan angin tabung 360 cc. Nah sekarang kita langsung ulas untuk spesifikasinya dari depan dulu ya. Nah ini untuk panjang larasnya ada di 40 cm laras OD14 dan serombong laras OD22. Dan ini untuk larasnya laras baja seamless ya. Dan tentunya di sini juga sudah dilengkapi dengan cincinan laras yang cukup tebal. Ini untuk menahan getaran saat sobat bediles menembak. Dan untuk tabungnya sendiri ini menggunakan tabung Jenong Taiwan 300 cc ya sobat bediles. Nah sekarang kita lanjut ke belakang, ini untuk chambernya chamber monoled dan tentunya ini pengerjaannya sudah full CNC, jadi lebih rapi dan presisi ya. Nah sekarang kita ke set levernya, ini untuk set levernya ada di sebelah kanan senapan, tapi ini dia bisa dipindah ke kiri senapan juga ya, jadi ini dia bisa kanan kiri. Dan untuk cancel kokangnya ini ada di sebelah kiri senapan, dia juga bisa dirubah di sebelah kanan senapan ya sobat bediles. Dan untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah kiri senapan sini ya sobat bediles. Nah di sini, bentar, di sini ya. Nah ini untuk pengisian anginnya aman di 2300 psi, maksimal di 2600 psi. Nah sekarang kita ke triggernya, untuk triggernya ini model match ya sobat bediles dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger. Dan untuk manometernya ini ada di bawah sini ya. Nah sekarang kita lanjut ke belakang, untuk setelan powernya ada di belakang sini, ini di luar sini ya sobat bediles, jadi nanti kalian bisa mengatur sendiri untuk powernya. Kalau kalian ingin powernya lebih besar, kalian tinggal putar ke kanan saja ya. Tapi kalau kalian mau powernya lebih irit, itu bisa diputar ke kiri. Nah, di bagian chamber yang belakang sini ini juga sudah dilengkapi dengan meteran. Jadi nanti kalian bisa melihat tingkat kerenggangan per hammernya ya, sobat bediles. Nah, sekarang kita beralih ke belakang sini. Ini untuk popornya, popor model cangkul piton maju mundur seperti ini. Dan tentunya di belakang popor sini, di ujung popor sini sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet. Jadi nanti kalian akan lebih nyaman ketika menembak. Nah ini untuk rail atasnya, ini menggunakan rail 22 ya sobat bediles. Jadi nanti kalau kalian beli unit sekalian dengan teleskopnya, nanti kalian wajib menambah mounting tube 25 ya sobat bediles. Nah langsung saja kita ke promonya, untuk promo dari Predator bocap tabung 300 cc ini ada di harga Rp4.650.000. Nanti kalian sudah bisa bawa pulang unit beserta kelengkapannya seperti tas, peredam, magazin, gantungan mimis, mimis tes, tali jerat dari Pajero Gun, STKS, dan surat kepolisian. Dan nanti juga ada subsidi ongkir senilai Rp50.000 bagi kalian yang bertransaksi langsung. Nah untuk unit Predator tabung 300 cc ini sudah pernah Adele tes akurasikan ya sobat bediles di jarak 25 meter. Jadi bagi kalian yang penasaran, tonton video yang Adele sematkan di atas ini. Nah sekarang kita lanjut ke unit yang kedua, tabung 360 cc ya. Nah ini dia ya sobat bediles, untuk unit yang kedua ini ada dari Predator Tactical tabung 360 cc laras bogel. Nah ini untuk spesifikasinya masih sama seperti yang tadi, ini untuk panjang larasnya ada di 40 cm laras OD14 dan serombong laras OD22.
dan di sini juga sudah dilengkapi dengan cincinan laras yang tebal untuk menahan getaran sobat bediles saat menembak. Nah, sekarang kita beralih ke belakang. Ini untuk chambernya, chamber monolet, dan tentunya ini pengerjaannya sudah full CNC. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan power plenum untuk menambah ruang ledak pada chamber. Nah, ini untuk satu levernya ada di sebelah kanan senapan, tapi ini dia bisa dirubah ke kiri juga ya sobat bediles. Jadi ini juga bisa kanan kiri seperti yang tabung 300 cc tadi. Dan untuk cancel kokannya ini ada di sebelah kiri senapan, tapi ini dia juga bisa dipindah di sebelah kanan senapan ya sobat bediles. Nah, sekarang kita lanjut ke triggernya. Untuk triggernya ini model mesh dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger. Dan ini untuk manometernya ada di bawah sini. Ini untuk pengisian anginnya aman di 2300 PSI, maksimal di 2600 PSI. Pengisian anginnya ini juga sudah model mini coupler. Nah, untuk rel atasnya ini pakai rel 22 ya sobat bediles. Jadi masih sama, nanti kalau kalian mau nambah teleskop itu nanti kalian wajib nambah mounting tube 25 ya sobat bediles. Dan untuk setelan powernya ini ada di belakang sini. Ini nanti kalian bisa mengatur sesuai keinginan kalian saja. Nanti kalau kalian mau nambah power bisa putar ke kanan sini, tapi kalau kalian mau powernya lebih irit bisa diputar ke kiri. Nah, sekarang untuk popornya ini popor segitiga CTR ya sobat bediles. Ini maju mundur dan tentunya di ujung popor sini juga sudah dilengkapi dengan bantalan bahu yang terbuat dari karet agar kalian lebih nyaman ketika menembak. Nanti kalau kalian mau cari senapan angin yang punya power besar, Adel saranin kalian ambil yang Predator Tactical tabung 360cc ini, karena dia juga sudah dilengkapi dengan power plenum. Tapi kalau kalian ingin senapan angin yang konsumsi anginnya lebih irit, nanti kalian bisa ambil yang tabung 300cc tadi ya sobat bediles. Nah, langsung saja kita ke promonya. Untuk promo dari Predator Tactical tabung 360cc ini ada di harga 4.400.000. Nah, untuk stoknya ini sangat limited edition ya sobat bediles, dan untuk varian warnanya cuma ada warna coklat kombinasi dengan krem ini, karena dia ini sangat limited edition. Dan nanti di harga 4.400.000 nanti kalian sudah bisa bawa pulang unit beserta kelengkapannya seperti tas, peredam, magazin, gantungan mimis, tes, tali jerat dari Pajero Gun, STKS, dan surat kepolisian. Nah, sekarang kita lanjut ke unit yang lainnya ya sobat bedilers. Nah, ini dia sobat bedilers untuk unit yang ketiga. Ini ada dari Predator Tactical tabung 360cc. Nah, ini masih sama seperti yang unit kedua, tapi untuk bedanya ini ada di popornya sini ya sobat bedilers. Ini popornya popor lipat. Nah, sekarang kita ulas sedikit untuk spesifikasinya dari Predator Tactical tabung 360cc yang popornya lipat ini. Sebenarnya untuk spesifikasinya masih sama, tapi nggak apa-apa, kita tetap ulas sedikit untuk spesifikasinya. Nah, ini untuk panjang larasnya ada di 40 cm laras OD14 dan serombong laras OD22. Nah, untuk larasnya ini baja seamless ya sobat bediles, dan tentunya di sini juga sudah dilengkapi dengan cincinan laras untuk menahan getaran saat sobat bediles menembak. Nah, ini untuk chambernya, chamber monolet, dan tentunya ini pengerjaannya juga sudah full CNC. Dan untuk manometernya itu juga ada di bawah sini ya sobat bedilers. Ini untuk pengisian anginnya itu juga masih sama, ada di 2300 PSI, maksimal di 2600 PSI. Dan untuk rel atasnya ini juga menggunakan rel 22 ya sobat bedilers. Nah, sekarang kita lanjut ke popornya. Ini untuk popornya bisa dilipat. Ini untuk lipatnya ke sisi kiri sini ya sobat bedilers. Dan untuk ini popornya ini juga bisa maju mundur, ini menggunakan popor segitiga CTR. Nah, langsung saja kita ke promonya. Untuk promo dari Predator Tactical tabung 360cc laras bogel yang popor lipat ini ada di harga 4.750.000. Dan untuk Predator Tactical tabung 360cc ini yang popor lipat, kita ready banyak pilihan warna ya sobat bedilers. Jadi nanti di harga 4.750.000 nanti kalian sudah bisa bawa pulang unit beserta kelengkapannya, dan nanti juga ada gratis tali jerat dari Pajero Gun. Dan bagi kalian yang bertransaksi langsung nanti kalian akan mendapatkan subsidi ongkir senilai 50.000. Nah, jadi untuk kesimpulannya, bagi kalian yang cari senapan angin dengan
daya tembak banyak dan konsumsi angin irit, Adel saranin kalian ambil yang Predator Tactical tabung 300cc ini. Tapi kalau kalian mau cari yang powernya besar, kalian bisa ambil yang Predator Tactical tabung 360cc ini. Baik yang popornya lipat ataupun yang nggak lipat ya sobat bedilers. Karena yang tabung 360cc ini dia sudah dilengkapi dengan power plenum, jadi ruang ledaknya lebih besar ya sobat bedilers. Nah sekarang kita lanjut untuk tebus murah ke aksesorisnya ya sobat bedilers. Nah yang pertama ini ada dari teleskop dari Predator Thompson ukuran 39x40. Nah ini untuk teleskopnya ada di harga Rp350.000, tapi kalian bisa tebus murah di harga Rp150.000 saja. Nah yang kedua ini ada dari teleskop T-Eagle ukuran 416x44 AOEG. Ini untuk teleskopnya dia sudah bisa main turret, anti getar dan juga sudah dilengkapi dengan sunhead. Dan untuk harganya sendiri ini ada di harga Rp850.000, tapi nanti kalau kalian pembelian dengan unit senapan angin nanti kalian bisa tebus murah di harga Rp750.000. Dan yang ketiga ini ada dari teleskop Marco Wolfrin ukuran 416x44 SFVR FFV yang Yellowstop ya sobat bedilers. Nah ini untuk teleskopnya ada di harga Rp2.050.000, nanti kalian bisa tebus murah di harga 2 jutaan saja ya sobat bedilers. Nah ini untuk teleskopnya dia sudah bisa main long range atau jarak jauh, anti getar dan dia juga sudah dilengkapi dengan sunhead. Dan yang keempat itu ada dari teleskop Marco Wolfrin ukuran 416x44 tipe SFVR-G Yellowstop ya sobat bedes. Nah untuk harganya sendiri itu ada di harga Rp1.700.000, tapi nanti kalian bisa tebus murah di harga Rp1.650.000. Nah sekarang kita lanjut tebus murah ke pompanya ya sobat bedilers. Nah yang pertama ini ada dari pompa AGH yang 3 state, ini manunya besar sampai 6000 PSI. Nah ini untuk pompanya ada di harga Rp800.000, tapi nanti kalau kalian pembelian dengan unit senapan angin kalian bisa tebus murah di harga Rp450.000. jadi ini untuk diskonnya hampir setengah ya sobat bedilers. Dan kita lanjut ke tebus murah pompa yang selanjutnya, ini ada dari pompa AGH yang 4 state, ini juga manunya besar dan ini untuk lapisan tabungnya ini lebih tebal jadi tahan panas ya sobat bedilers. Nah ini untuk harganya ada di Rp1.100.000, tapi nanti kalian bisa tebus murah di harga Rp600.000 saja. Jadi bagi kalian yang berminat, yang nggak mau kehabisan unit dan promo-promo aksesoris kali ini, silakan hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini. Nah sekarang kita lanjut ke metode pembayarannya. Di CPTrisen Indonesia ini ada dua cara untuk metode pembayarannya. Yang pertama itu ada transaksi langsung atau transfer langsung ke rekening BCA atau BRI atas nama CPTrisen Indonesia. Jadi pastikan kalian bertransaksi di CPTrisen Indonesia ya sobat bedilers. Dan yang kedua itu ada COD atau bayar di tempat. Nah untuk COD itu syaratnya harus DP ongkir terlebih dahulu. Jadi nanti yang ditransfer itu hanya ongkirnya saja ya sobat bedilers. Nah untuk COD ini memang syaratnya harus transfer ongkir terlebih dahulu karena untuk menghindari cancelan pemesanan ketika di jalan. Nah sebelum dikirim unit kalian itu juga pasti kita tes akurasikan di jarak minimal 25 meter ya sobat bedilers. Dan bagi kalian yang mau tambah mimis yang cocok sekalian, itu nanti pasti kita rekomendasikan mimis apa yang cocok setelah tes akurasi. Nah sekarang kita ke packingannya. Untuk packingan di CPTrisen Indonesia ini tentunya sudah aman ya sobat bedilers, karena untuk packingannya sendiri itu sudah menggunakan packingan kayu dan bubble wrap tebal dan tentunya juga sudah berasuransi. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ketika paket hilang atau paket datang dengan keadaan tidak lengkap atau paket datang dalam keadaan rusak. Itu nanti pasti kita bantu untuk klaimkan asuransi dengan syarat ada video unboxing dari awal sampai akhir tanpa jeda. Dan bagi kalian yang mau video call untuk cek unit itu juga bisa ya sobat bedilers. Kita ready mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat ya sobat bedilers. Nah untuk lokasi toko kita itu nanti kalian bisa cari di Google Maps, nanti kalian tinggal
ketik Cefetrisin Indonesia, itu nanti pasti akan muncul ya Sobat Bediles. Jadi Adel ingatin satu kali lagi, bagi kalian yang nggak mau kehabisan unit dan promo-promo kali ini, silakan hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini. Cukup sekian video dari Adel, tetap nantikan video Adel selanjutnya. Dan bagi kalian yang mau di spill unit apalagi, komen di kolom komentar ya Sobat Bediles. Saya Adel, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.